Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Ini adalah program 7 hari Yoga Kegel. Latihan wajib yang diikuti untuk Anda para wanita. Lakukan setiap hari untuk hasil yang lebih maksimal. Gerakan Yoga Kegel ini tidak hanya mudah untuk dilakukan dan bisa dilakukan di mana saja, tapi juga dapat memberikan berbagai manfaat. Gerakan-gerakan dalam Yoga Kegel ini dapat membantu untuk mengencangkan otot dasar panggul dan juga untuk menyokong otot-otot yang menahan rahim, kantong kemih, dan juga usus besar. Yoga Kegel dapat juga memperbaiki kondisi yang dapat menurunkan fungsi dan kekuatan otot dasar panggul bawah. Karena melemahnya otot panggul bawah dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari persalinan, penuaan, kelebihan berat badan, hingga operasi. Dan yoga di video ini dapat dilakukan baik oleh para pria maupun wanita. Dan secara umum, berbagai manfaat Yoga Kegel yang dapat Anda peroleh adalah untuk memperbaiki fungsi kandung kemih, untuk melancarkan proses persalinan, untuk mengatasi keluhan pada ibu hamil. Tapi jangan lupa konsultasikan dulu kepada dokter atau obgyn Anda. Dan juga dapat membantu mengencangkan vagina. Hindari melakukan gerakan ini sambil menahan kencing, karena dapat berisiko meningkatkan infeksi saluran kencing. Jadi sebaiknya sebelum berlatih Yoga Kegel ini, Anda buang air kecil terlebih dahulu. Lakukan saja senyamannya tanpa perlu dipaksaan. Segera berhenti bila Anda merasakan nyeri yang tidak tertahankan. Namaste, kembali bersama dengan saya Linda. Dan video gerakan yoga kali ini adalah Kegel untuk membantu mengencangkan area Miss V kita. Kita mulai dengan berdiri membuka kaki selebar pinggul. Inhale, angkat kedua tangan ke atas. Exhale, tekuk lutut di posisi chair pose. Kemudian dari sini kencangkan area 3 titik yang ada di bawah. Inhale, tubuh tegap, turun tangannya. Tarik nafas, kembali angkat kedua tangan ke atas, tekuk lutut. Exhale, kencangkan 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas, lepaskan lutut lurus, turunkan kedua tangan ke samping. Ambil nafas, angkat kedua tangan, tekuk lutut, buang nafas, kencangkan 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas, perlahan lepaskan, luruskan lutut, turunkan kedua tangan. Inhale, angkat. Exhale, tekuk lutut, ketiga titik yang ada di bawah, mulai dari anus, perineum, vagina, kencangkan. Dan inhale, lepas, luruskan, dan turunkan tangan. Inhale, kembali angkat. Exhale, tekuk lutut, kencangkan 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas, perlahan lepas, luruskan lutut, turunkan kedua tangan ke samping. Ambil nafas, angkat kedua tangan. Tekuk lutut, buang nafas, kembali kencangkan anus perineum dan otot vaginanya. Dari sini kita mau tahan gerakan ini, jaga lututnya nggak maju, tetap mundur. Kencangkan 3 titik yang ada di bawah. Tetaplah bersama dengan tarikan nafas yang dalam, hembusan nafas yang panjang. Dan inhale, kembali lepaskan jepitannya, luruskan kedua lutut. Kembali kita akan lakukan gerakan yang sama. Inhale, angkat kedua tangan ke atas. Exhale, tekuk lutut di posisi chair pose. Kemudian dari sini kencangkan area 3 titik yang ada di bawah. Inhale, tubuh tegap, turun tangannya. Tarik nafas, kembali angkat kedua tangan ke atas. Tekuk lutut. Exhale, kencangkan 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas, lepaskan lutut lurus. Turunkan kedua tangan ke samping. Ambil nafas, angkat kedua tangan, tekuk lutut, buang nafas, kencangkan 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas, perlahan lepaskan, luruskan lutut, turunkan kedua tangan. Inhale, angkat.
Exhale, teku lutut. Ketika titik yang ada di bawah, mulai dari anus, perineum, vagina, kencangkan. Dan inhale, lepas, luruskan, dan turunkan tangan. Inhale, kembali angkat. Exhale, teku lutut, kencangkan tiga titik yang ada di bawah. Tarik nafas, perlahan lepas, luruskan lutut, turunkan kedua tangan ke samping. Ambil nafas, angkat kedua tangan. Teku lutut, buang nafas, kembali kencangkan anus perineum dan otot vaginanya. Dari sini kita mau tahan gerakan ini, jaga lututnya nggak maju, tetap mundur. Kencangkan tiga titik yang ada di bawah. Tetaplah bersama dengan tarikan nafas yang dalam, hembusan nafas yang panjang. Dan inhale kembali, lepaskan jepitannya, luruskan kedua lutut. Dari sini sekarang kaki kiri jinjit, inhale kedua tangan angkat, tekuk lutut, dan exhale kencangkan tiga titik yang ada di bawah. Tarik nafas, lepaskan dan luruskan kembali, turunkan kedua tangan. Inhale kembali angkat, tubuh turun, exhale kencangkan tiga titik yang ada di bawah. Tarik nafas dengan perlahan, lepaskan, tubuh tegap dan turunkan kedua tangan ke samping. Ambil nafas, kedua tangan angkat, tekuk lutut, buang nafas, mulai dari otot anus perineum vagina dikencangkan. Tarik nafas yang dalam, perlahan lepaskan, tubuh tegap dan turunkan kedua tangan ke samping. Inhale, kembali angkat. Exhale, tekuk lutut, kencangkan tiga titik yang ada di bawah. Tarik nafas, perlahan lepaskan dan angkat tubuh, turunkan kedua tangan. Inhale, angkat, tubuh turun. Kembali anus perineum vagina kita kencangkan. Tarik nafas, lepaskan dan luruskan lutut kanan, tubuh tegap, turunkan kedua tangan. Dari sini kita akan menahan, tekuk lutut, kencangkan tiga titik yang ada di bawah. Tetaplah bersama dengan nafas, tahan dulu di sini. Tarik nafas, kembali tubuh tegap, turunkan kedua tangan. Silakan goyang-goyang dulu kedua lutut, kita akan ganti kaki yang satunya. Tekuk lutut kiri, inhale kedua tangan angkat, tubuh turun, kencangkan tiga titik yang ada di bawah, lepaskan perlahan, tubuh tegap, turunkan kedua tangan. Inhale kembali angkat, tubuh turun, kencangkan tiga titik yang ada di bawah. Seolah-olah seperti ingin menahan, buang air kecil. Tarik nafas, lepaskan jepitannya, tubuh tegap, turunkan kedua tangan. Inhale, kembali angkat kedua tangan. Exhale, tubuh turun. Kencangkan lagi otot-otot yang ada di bagian bawah. Tarik nafas, lepaskan, tubuh tegap, dan turunkan kedua tangan. Inhale, angkat. Exhale, turun. Kencangkan lagi tiga titik yang ada di bawah. Dan tarik nafas, lepaskan tiga titik yang ada di bawah. Inhale, kembali angkat. Exhale, turun, kencangkan kembali. Sekencang mungkin. Tarik nafas, lepaskan, tubuh tegap, turunkan kedua tangan. Berikutnya kita akan menahan di jepitan semaksimal mungkin. Angkat kedua tangan, inhale. Tekuk lutut, exhale, mulai kencangkan semaksimal mungkin otot-otot yang ada di area bawah. Tubuh tegap, tarik nafas, turunkan lagi ke samping, silakan goyang-goyangkan kedua lutut. Dari sini, silakan silangkan kaki Anda. Saya menyilangkan kaki kiri yang ada di depan. Jadi posisi kakinya menyilang, tangannya di pinggang saja, tarik nafas dulu,
Buang nafas, tekuk kedua lutut dan kita kencangkan kembali. 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas perlahan, lepaskan jepitannya. Kembali buang nafas, jepit 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas perlahan, kembali lepaskan. Biarkan posisi lutut tetap turun. Tarik nafas dan buang nafas, kembali kencangkan. Tarik nafas, kembali lepaskan. Buang nafas, kencangkan kembali. Tarik nafas, perlahan lepaskan. Bila paha atau bokong Anda terasa pegal, Anda boleh luruskan dulu, kedua lutut goyang-goyangkan dulu. Kemudian silakan dilanjut bila pegal-pegal sudah terasa hilang. Ketika gerakan menarik nafas, lepaskan jepitannya. Ketika gerakan membuang nafas, coba kencangkan lagi jepitannya seperti ingin menahan buang air kecil. Tetap tekuk lutut, dari sini kencangkan kembali jepitannya, maksimalkan jepitannya. Dan tetaplah bersama dengan tarikan nafas dan buang nafas yang panjang. Perlahan ambil nafas, lepaskan jepitannya. Lutut lurus, bongkar kaki Anda. Kita akan ganti ke posisi yang satunya. Kembali tekuk kedua lutut. Tahan dulu di posisi menekuk seperti ini. Kembali kita akan mengencangkan 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas yang dalam, buang nafas, kencangkan 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas, perlahan lepaskan. Buang nafas, jepit, kembali maksimalkan. Tarik nafas, perlahan lepaskan. Buang nafas, kembali jepit anus perineum dan vagina Anda. Tarik nafas, lepaskan dengan perlahan. Buang nafas, maksimalkan kembali jepitannya. Tarik nafas, lepaskan perlahan. Buang nafas, kembali jepit semaksimal mungkin. Tarik nafas, lepaskan perlahan. Berikutnya, kita akan menahan dengan menjepit sekencang mungkin, semaksimal mungkin. Tekuk kedua lutut, tarik nafas yang dalam, buang nafas, mulai kencangkan 3 area yang ada di bawah. Seperti kita ingin menahan buang air kecil, tetaplah bersama dengan tarikan dan hembusan nafas. Tarik nafas dengan perlahan, mulai lepaskan jepitannya. Luruskan kedua lutut, dan silakan bongkar kedua kaki. Kita akan kembali melakukan gerakan yang sama. Silangkan kembali kaki kiri Anda ke depan. Tekuk kedua lutut, tahan di posisi lutut ditekuk, tangannya di pinggang saja. Tarik nafas dulu. Buang nafas, tekuk kedua lutut dan kita kencangkan kembali. 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas perlahan, lepaskan jepitannya. Kembali buang nafas, jepit 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas, perlahan kembali lepaskan. Biarkan posisi lutut tetap turun. Tarik nafas dan buang nafas, kembali kencangkan. Tarik nafas, kembali lepaskan. Buang nafas, kencangkan kembali. Tarik nafas, perlahan lepaskan. Bila paha atau bokong Anda terasa pegal, Anda boleh luruskan dulu, kedua lutut goyang-goyangkan dulu. Kemudian silakan dilanjut bila pegal-pegal sudah terasa hilang. Ketika gerakan menarik nafas, lepaskan jepitannya. Ketika gerakan membuang nafas, coba kencangkan lagi jepitannya seperti ingin menahan buang air kecil. Tetap tekuk lutut, dari sini kencangkan kembali jepitannya, maksimalkan jepitannya. Dan tetaplah bersama dengan tarikan nafas dan buang nafas yang panjang.
Perlahan ambil nafas, lepaskan jepitannya. Lutut lurus, bongkar kaki Anda. Kita akan ganti ke posisi yang satunya. Kembali tekuk kedua lutut. Tahan dulu di posisi menekuk seperti ini. Kembali kita akan mengencangkan 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas yang dalam, buang nafas, kencangkan 3 titik yang ada di bawah. Tarik nafas, perlahan lepaskan. Buang nafas, jepit. Kembali maksimalkan. Tarik nafas, perlahan lepaskan. Buang nafas. Kembali jepit. Anus perineum dan vagina Anda. Tarik nafas, lepaskan dengan perlahan. Buang nafas, maksimalkan kembali jepitannya. Tarik nafas, lepaskan perlahan. Buang nafas, kembali jepit semaksimal mungkin. Tarik nafas, lepaskan perlahan. Berikutnya, kita akan menahan dengan menjepit sekencang mungkin, semaksimal mungkin. Tekuk kedua lutut, tarik nafas yang dalam, buang nafas, mulai kencangkan 3 area yang ada di bawah. Seperti kita ingin menahan buang air kecil, tetaplah bersama dengan tarikan dan hembusan nafas. Tarik nafas dengan perlahan, mulai lepaskan jepitannya. Luruskan kedua lutut, dan silakan bongkar kedua kaki. Dan goyang-goyangkan kedua kaki Anda. Dan sekian sesi yoga untuk kali ini. Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya. Nantikan video-video yang berikutnya. Namaste dan sampai jumpa.